pemerintah dengan adil meskipun negara itu negaranya orang kafir. Walaupun adalah adzolimah walaupun muslimatan, dan akan hancur negara dan bangsa itu kalau diperintah dengan tidak adil meskipun itu negaranya orang Islam. Ini hadis apa kaidah yang digali oleh Ibnu Taimiyah dari Kamis Konstitusi. Nah, sebab itu saudara Jokowi, jelas kalau saya tidak bisa dong negara ini dibangun tanpa keadilan. Ketidakadilan itu menyebabkan kehancuran berbagai bangsa-bangsa besar di dunia, bahkan di Indonesia juga. Ya, mari kita lihat hancurnya Abbasiyah. Kalau kita masuk ke negara Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Turki yang begitu besar, Islam di Spanyol yang begitu besar, hancur karena ketidakadilan. Majapahit hancur juga karena ketidakadilan, karena disemena-mena. Sriwijaya juga karena perebutan kekuasaan secara tidak adil di situ. Mataram baru kita membangun Indonesia dengan komitmen membangun keadilan. Dan kita Jasmira. Jasmira itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu bangsa itu dikelola secara tidak adil akan hancur. Bangsa itu kata Tuhan Jasmira. Itu ya. Kalau di dalam Islam itu yaitu yang ada di dalam surat Yunus itu. Untuk apa itu sejarah itu? Untuk pelajaran. Untuk pelajaran bahwa pelajaran dari orang-orang terdahulu itu bahwa kalau orang itu tidak adil itu akan hancur. Itu kan cerita tentang Fir'aun. Ketika Fir'aun itu berdoa, ya Allah, sekarang saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang benar. Saya yang belum mengaku bahwa ana rabbukumul a'la.